Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Mimin yang akan membahas sinopsis dan trailer sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, Minggu 19 September 2021, yang dimana pada saat Kinanti akhirnya mengetahui semuanya tentang ikat rambut dan lipstik, ternyata itu semua adalah milik Amanda. Kini Kinanti pun memaafkan Abimana, namun Kinanti masih agak kecewa sama Mas Abi karena sampai saat ini Mas Abi belum juga menemukan cincin pernikahannya dengan Kinanti itu. Namun guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian semua nggak ketinggalan berita seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap harinya di channel ini. Di episode selanjutnya, yang dimana Abimana sangat marah kepada Amanda karena Amanda sudah membuat Abimana dan Kinanti bertengkar. Abimana menanyakan kepada Amanda, untuk apa kamu lakukan semua ini? Tetapi sayangnya Amanda pun tak berbicara apa-apa, ia hanya menangis dan meninggalkan rumahnya Abimana. Abimana pun masih penasaran, ia pun langsung mengejar Amanda. Tetapi lagi-lagi Kinanti melarangnya, jangan Mas Abi, udah jangan dikejar, ujar Kinanti kepada Abimana. Di episode selanjutnya juga, yang dimana Kinanti melarang Sarah agar Sarah menjauhi Reno. Tetapi Sarah malah salah paham, ia pun sangat marah kepada Kinanti. Kenapa sih Kak Kinan selalu saja ikut campur sama urusan aku, ujar Sarah kepada Kinanti. Nah guys, bagaimanakah kelanjutannya sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.